Jadi macam mana? Saya telepon bapak betul. Bapak, tolong jujur pak. Pernahkah dulu bapak memasukkan ibu ke dalam badan anak? Dicongkel. Akhirnya keluar. Dia memasukkan ibu baik ke dalam badan anak. Jadi macam mana solusinya? Bang, yang pertama abang ajak bapak mertua keluarkan ilmu hitam itu dari badan anak. Yang kedua, saya ada tim ru'yah. Kalau memang tak keluar tadi, saya ada tim ru'yah. Mana tahu dengan ru'yah dia bisa keluar setan itu. Yang ketiga, kalau tak keluar, abang bawa anak abang pergi Jakarta. Jumpa Ustaz Danu. Mana tahu jumpa atau Ustaz Danu? Antijet keluar. Jadi bapak ibu, jadi ceritanya sampai situ Ustaz, sampai situlah. Anak payah menghafal Al-Quran, menghafal doa, menghafal ini karena ilmu syirik banyak diajar. Kenapa saya tahu itu? Saya ini orang kampung bapak ibu, KL. Kita paham kalau lupa. Tahun 2004 saya berangkat ke Kairo, ada seseorang bersalam. Los, ini bekal buat pergi ke Kairo. Alhamdulillah, dalam hati saya ampun. Kertas, patut saya duit. Kuburnya sampai di Sungai Siak, saya buka, pelengko-lengko tulis kat kertas. Macam urus sawah. Macam duit. Di Sungai Siak saya buang. Eh? Supaya di kau nanti di jalan tak diganggu setan, tak ada berani nganggu di kau. Ini dia, saya dari kecil besar-besar ini sudah tahu saya ilmu itu tak bagus. Pergi ke laut kan disuruh tapi datuk, saya takkan percaya. Sebab saya diajarkan bismillah, bismillah, bismillah. Betul kan? Bapak ibu, maaf, tadi itu kan senjata supaya badan dia terlindung. Maaf, kalau kita pergi ke mana-mana, apa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita selamat? Apa? Doa. Nah, jamaah, doa keluar rumah. Apa? Allahumma barik lana. Bapak ibu, supaya anak itu selamat menuntut ilmu, anak kita di tengah jalan selamat, baca doa keluar rumah kata Nabi, bukan bawa ekor limau, bukan bawa kulit buaya, bukan bawa kulit kecil, kata Abu Somad kulit kecil masuk sini sekali duduk patah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak keluar rumah pergi sekolah, ya? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru melangkah. Insyaallah anak kita akan dilapangkan dadanya oleh Allah menuntut ini. Kata Nabi, barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, kalau dia lapar di tengah jalan akan Allah kenyangkan. Siapa yang keluar rumah dengan doa ini, dia kurang di tengah jalan akan Allah cukupkan. Siapa yang keluar rumah dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, mati di tengah jalan, Allah hitung sebagai orang yang mati syahid. Rumah kebakar akan Allah ganti pada hari kiamat. Antu bu belum? Belum. Bu, besok kalau pergi pasok, bapak kalau pergi nuwe, pergi sawit, pergi kantor, pergi ngaco, keluar rumah pakai bedak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku titipkan rumahku pada Engkau ya Allah. Rumahku tak ada siapa-siapa, cuma ada TV kredit 3 tahun dah. Tolonglah jaga tipi aku ya Allah. Sebab orang sebenar tu mari rumah di tempat. Oh, habis. Mulai dari rumah keluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku kalau tipi hilang aku tak kesal ya Allah. Cuma aku pergi ke pasar ni, dekat rumah aku ada abang aku ya Allah. Abang aku seorang dekat dalam tu. Semalam ibu kuat orang sebenar ya Allah.
sampai lama hati ya Allah. Aku takut dia menangis Rasulullah. Doa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ingat An-Nisa Az-Zahra menjadi orang nomor satu hari ini dalam hafalan Al-Quran. Ngaji. Humairah sampai terbang ke Abu Dhabi di usia 8 tahun. Ngaji. Hafal Al-Quran. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Pas 45 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak sudahi dengan sebuah pantun. Mau? Dua lah tiga lagi depan lah. Masuk ke lubang tak ada arti hidup di bumi kalau yang kita tidak sembahyang. Tepuklah tangan tu bapak. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.